Hai, wow, baik lagi bareng gue Rusdi di channel gue Bangku Kosong TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah kota Yogyakarta men. Wow, ini gokil men, gue lagi berada di daerah Yogyakarta, tepatnya di Villa Kaliurang cuy. Dan saat ini di belakang gue ini adalah villanya teman-teman. Katanya villa ini sudah terbengkalai sekitar 15 tahun lebih dan juga terbengkalai karena adanya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006 teman-teman. Dan dikabarkan juga bahwa pemilik rumahnya ini katanya meninggal dunia di dalam rumah karena efek dari Gunung Merapi teman-teman, atau erupsi Gunung Merapi. Ini gokil banget men. Dan sekarang itu memang udah menjelang sore atau menjelang maghrib, dan kita bakal explore di Villa Kaliurang ini cuy. Oke teman-teman, di depan gua adalah villanya dan sekarang waktu menunjukkan pukul jam 17.22 waktu Indonesia Barat. Dan lokasi yang gua explore sekarang ini sebenarnya dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar sini cuy. Dan maklum aja kalau gua explore pada jam segini karena ini udah sepi. Dan wow, ini gokil men. Eksplorasi pertama gue di kota Yogyakarta. Nah, kalian bisa lihat kan, memang ini udah menjelang maghrib cuy. Tuh, wow, ini keren sih tuh. Dan kayaknya di sini gue nggak bisa masuk lewat pintu depan ya, karena kayaknya di sini ditutup men. Oke, kalian bisa lihat kan, ini udah tertutup rapat. Dan sekarang kita bakal menuju ke bagian sini. Wah, ini kalau malam serem banget sumpah. Oke, kita bakal memakai senter karena jujur nih, ini udah mau menjelang maghrib. Dan memang suasana di lokasi ini creepy banget men kalau malam, jujur. Apalagi lokasinya ini di atas bukit men tuh. Wah, di sana gua nggak tahu jalan kemana, kayaknya nggak ada jalan. Ini kayak gua bakal balik aja cuy. Oke, gua bakal balik aja. Ini gokil cuy, karena gua ngerasain sendiri loh ini dalam keadaan sepi gimana rasanya di Villa Kaliurang ini. Wow, sumpah gua berasa pengap banget di sini, padahal jujur loh ya, ini sekitar gua ini hutan. Dan pastinya banyak banget oksigen yang ada di lokasi ini men. Noh, kayak begini aja gue lepas masker udah kerasa pengap. Oke, kita bakal lanjut ke bagian atasnya, karena yang tadi sempat gue survei di lokasi ini, kalau di bagian atas itu ada pintu masuknya men. Oke, kita bakal menuju ke bagian atasnya cuy. Oke, gue bakal lanjut ke bagian atas. Dan wow, ini keren sih men. Oke, kita bakal ke atas aja nih. Noh, wih, gokil kan. Katanya sih meninggalnya di dalam rumah sini katanya. Oke, gue pengen mencari tahu lagi nih, apakah benar dia meninggalnya di dalam rumah sini. Karena biasanya orang yang meninggal di dalam rumah itu nuansanya beda banget, suasananya mencengkam banget, creepy banget cuy. Dan di sini ada beberapa pintu. Oke, kita buka men. Oh, nggak bisa dibuka cuy. Oke, gue pakai senter aja. Ini dikit lagi maghrib ya teman-teman. Dan ini juga nggak bisa dibuka. Dan di sini itu kayaknya bagian kamar mandi ya teman-teman tuh. Oh, kalian bisa lihat ini udah hancur parah sih tuh. Kalian bisa lihat kan. Oke, okay. Kayak gue bakal balik aja teman-teman. Wah, ini keren sih tuh. Dan nanti gue bakal masuk lewat sini ya cuy,
karena akses menuju ke bangunan ini lewat sini doang. Dan wah, keren sih ini cuy. Duh. Memang tadi sebenarnya gue mau ngambil view siang, cuma kan lokasinya ini udah dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar. Jadinya gue jam segini ngambil vlognya cuy. Dan sekarang gue bakal masuk aja nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Anjir. Dan sekarang gue udah masih di bagian dalamnya nih. Ini bagian dapurnya teman-teman ya. Dan ini bagian kasurnya. Wah. Oh. Sempet men, gue dapat kabar bahwa rumah ini sempat dieksplor oleh beberapa konten kreator, dan juga villa ini sempat direnovasi, tetapi renovasinya berhenti begini saja cuy. Jadinya villa ini terbengkalai. Waduh, kaget gue. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Gue kira suara apa loh. Oke, gue bakal masuk aja nih. Ini suara kelawar nih kayaknya. Oke. Dan di situ adalah bagian kamar mandi cuy. Di sini gue harus hati-hati karena banyak banget paku. Oke, kita bakal masuk aja. Assalamualaikum. Anjir. Keren loh ini men. Wow. Oke. Dan di sini itu bagian ke lantai satunya teman-teman. Oke, gua bakal ke bagian lantai satu men. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gua bakal explore ke lantai duanya nanti setelah gua explore lantai satu dulu. Oke, kita bakal ke bawah men. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Keren kan men. Wah, gokil banget sih. Ini bagian kamarnya. Ini bekas kasur ya cuy. Dan ini bekas meja-meja. Tuh. Nah ini kayaknya bekas wastafel ini kayaknya sih. Nih wastafel cuy kayaknya. Oke. Aduh. Anjir. Kaget gua. Gue kira suara apa, ternyata tetesan air. Sumpah ini serem banget loh. Apalagi menjelang maghrib ini men. Nah kalian bisa lihat, ini bagian kamarnya. Ini juga cuy. Tuh ini udah hancur ya, parah men. Dan ini bagian kamar mandinya men. Tuh, wow. Oke. Dan ini serem loh ini. Asli gak bohong. Nah, sini gue gak tahu ini bagian apa. Tuh. Jujur ini serem banget loh ini. Demi apapun, gue ngerasa kayak ada yang jalan-jalan dari tadi. Assalamualaikum. Dan ini bagian kamar mandinya cuy. Tuh. Wow. Gokil kan men. Tapi gue sempat ngeliat di video temen gue bahwa yang paling menyeramkan ada satu kamar yang ada kursinya. Eh, gue kayak ngeliat sosok putih loh barusan jalan. Nggak kali gua halu kali ini. Positif. Karena jujur, ini menjelang maghrib, creepy banget lokasi, sumpah. Semua lokasi kalau menjelang maghrib creepy banget. Oke. Okay. Oh, ini ternyata men. Ini kayaknya nih. Kata teman gua di sini nih, yang paling creepy, jangan-jangan ruangan ini adalah tempat tidur si
orang yang sudah meninggal ini atau pemilik rumah yang meninggal di lokasi ini, men. Gue ngebayangin di sini kursinya gerak-gerak sendiri, goyang-goyang sendiri, asli demi apapun. Oke. Gue bakal lanjut break lagi. Kalian bisa lihat sendiri kan, begini men lokasinya, villa Kaliurang. Gue bakal lanjut. Astagfirullahaladzim lah, ilahilallah. Halo, suara apa barusan yang jalan? Kaget gue. Gak tau dah, itu kayaknya suara air doang sih, kayak netes-netes. Jadinya suaranya itu seperti kayak orang jalan, men. Oke. Dan sekarang gue bakal ke bagian atasnya, cuy. Oh, ini bagian atasnya, men. Tuh, kalian bisa lihat kan. Coba gue bakal kesini. Aduh, wah wah, gokil kan men. Tuh bagian yang tadi tuh, cuy. Tuh, wah keren kan. Oke, aku bakal balik lagi aja nih. Gue bakal balik aja, men. Keren sih ini tuh. Kalian bisa lihat kan. Kan. Oke, men. Mungkin cukup segitu aja eksplorasi gue di kota Yogyakarta ini. Di Villa Kaliurang, men. Dan jujur, ini gokil banget lokasi ini. Creepy banget. Kalau menjelang maghrib ini, berasa gue mengeksplor pada malam hari. Dan buat teman-teman, thanks banget yang udah nonton video gue ini. Buat teman-teman yang baru berkunjung di Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share, subscribe, banyaknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus meng